Menikmati secangkir kopi di warung kopi adalah hal yang biasa-biasa saja. Nah, yang berbeda, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyeruput kopi sambil belajar sekaligus menikmati buah anggur segar langsung dari pohonnya. Seperti apa sensasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah rumah anggur dan kafe yang terletak di sisi jalan lintas Banda Aceh Medan, tepatnya berada di kawasan Desa Cotbada, Kabupaten Biren Aceh. Kebun anggur ini selalu ramai dikunjungi warga setiap harinya, terutama di hari libur karena pengunjung dapat menikmati langsung buah anggur segar dari pohon sembari menikmati berbagai menu makanan dan minuman yang ada. Bagi pengunjung yang tertarik menanam anggur, di sini juga menyediakan berbagai jenis bibit impor dari berbagai negara, media tanam, pupuk, serta konsultasi. Usaha kebun anggur dan kafe di lahan seluas 1000 meter ini dirintis Indra sang pemilik sejak 3 tahun lalu dengan modal dan pengetahuan tentang tanaman anggur yang terbatas. Namun kegigihan dan kerja kerasnya kini telah dapat menikmati hasil manisnya usaha kebun anggur. Selain menyediakan makanan dan minuman, di sini kita juga menyediakan bibit anggur, kita juga menyediakan buah anggur segar untuk dimakan langsung di tempat. Sekaligus juga ada media tanamnya juga. Jadi besar harapan kami, bibit yang ditanam bisa berbuah layaknya di kebun kami juga. Belum ada yang namanya rumah anggur ini. Jadi saya juga mengajak teman-teman rekan kerja saya juga ngajak berkunjung untuk ke rumah garden anggur ini. Tempatnya menarik, terus bisa menikmati langsung buahnya dari pohonnya langsung. Tak hanya sekedar tempat ngopi dan bersantai, pemilik kebun juga siap memandu dan mengedukasi Anda tentang cara menanam dan merawat tanaman anggur agar tumbuh subur dan berbuah lebat seperti di kebun ini. Sungguh kegiatan yang seru dan menambah ilmu bukan? Bagaimana, tertarik pemirsa? Dari Kabupaten Biren Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan.